Oke lor, jadi aku sekarang sudah ada di kereta api monorel Laluan Putra Hek Sentul Timur ya lor ya. Dan kita lihat lor ya, penumpangnya sepi lor karena dampak virus corona. Dan ini masih sore ya lor ya, sekitar pukul 7 lah. Sudah sepi, sedikit penumpang. Ya ada berapa lah, 1, 2, 1, 2. Jadi kereta monorail ini berkapasitas banyak lor ya, sekitar ada bisa muat 500 orang ya. Tapi semenjak ada virus jadi sepi. Oke, jadi ini di stasiun Putra Heknya lur ya. Sepi banget. Jadi LRT ini lur melalui beberapa stasiun ya lur ya. Ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 hampir 30 stasiun ya lur ya. Nah itu. Dan penumpangnya sepi. Di sini juga ada amaran juga lur ya. Nah, jadi setiap yang naik monorail itu dia dikasih jarak lur ya. Jadi ada jarak. Kalau kita bersosialisasi itu jaraknya itu sekitar 1 meter. Tapi kalau di bus atau di monorail ini itu jaraknya satu bangku ya lo. Dan kalau naik monorail di Malaysia sini lo ya harus menggunakan masker dan duduknya juga nggak boleh berdua atau bertiga lo ya. Jadi dia ada jaraknya. Nah ini ada pemberitahuan jarak. Ini jaraknya. Jadi 2 bangku 1 orang. Dan ini sepi banget. Dan itu ada kereta baru sampai pun sepi penumpang. Nah jadi itu kereta baru sampai ya, dari Sentul Timur ke Putra Hek. Sepi penumpang. Dampak dari virus COVID-19. Ya ini lur, kota di Kuala Lumpur jalannya sepi, tidak ada kendaraan yang berlalu-lalu karena sini sudah ada aturan kalau melebihi pukul 5 sore sudah tak boleh keluar ya lur ya. Nah, ini jalan sepi. Nah, ini lur. Kita sudah sampai di stasiun ujung perdana. Itu. Dan kita lihat sepi, tidak ada pengunjung. Thank you.
familiar ya, ini stasiun pusat Bandar Pucuk itu, dan sepi penumpang. Nah ini sekarang udah ada stasiun Pucung Jaya, dan sama lur, sepi penumpang. Oke lur, jadi ini sudah sampai di stasiun Kinara BK lur ya, dan sama sepi penumpang. Oke lur, kita sekarang sudah ada di stasiun Alam Sutera lur ya, dan keadaannya sama sepi lur, gak ada penumpang sama sekali, dan kita ini sudah melalui beberapa stasiun ya lur ya. Tengok tuh atas tuh, hampir setengah dari perjalanan, dan di setiap stasiun satunya sepi pengunjung lur. Sepi pengunjung, sepi penumpang. Begitu besar dampaknya lur ya. Stasiun Muhibah. Sepi sama seperti stasiun-stasiun yang lainnya. Muhibah. Nah ini stasiun Awan Besar, sama sepi. Oke lor, jadi ini sudah di stasiun Masjid Jamek lor ya. Nah ini sudah ada di stasiun Masjid Jame, dan masih sama ya lur ya, tempatnya masih sepi lur ya. Tetap sepi lur ya. Nah ini sudah ada di stasiun Masjid Jame ya lur ya. Dan masih tetap sepi lur ya. Hanya beberapa penumpang saja yang ada. Nah, ini kita Masjid Jamek. Itu Masjid Jamek lur ya. Itu. Nah, ini Dataran Merdekanya lur ya. Biasanya tuh ya, Dataran Merdeka tuh kalau jam-jam segini tuh rame-ramenya lur. Nah, karena ada dampak virus corona ini. Nah, ini Dataran Merdeka. Sepi pengunjung. Nah. Ini Dataran Merdekanya lur. Sepi. Dan ini jalan-jalannya semua sepi. Ini jalan besar lur. Jadi ini jalan kuat di tengah kota ya lur ya, dan jalannya tuh sepi. Nah, hanya 1, 2, 3 lah, nggak begitu banyak kendaraan yang keluar ya. Tadi karena ada aturan tadi ya lur ya, dari jam 5 sore itu sudah gak boleh keluar lah. Nah ini sudah sampai stasiun berikutnya, dan tengok masih seperti yang tadi. Ini sudah sampai di stasiun Bandaraya. Oke, kita lihat.
itu jalannya, jalan tol, tapi ya kita sudah melewati beberapa stasiun jalur ya. Ini dari Putrahek sudah sampai stasiun Bandaraya dan betul-betul sepi. Oke lor, jadi aku sudah sampai di stasiun Titiwangsa lor ya. Jadi aku sudah sampai di stasiun Titiwangsa lor ya. Dan aduh, di sini masih sepi lor ya. Jadi sekarang aku sudah sampai di stasiun Titiwangsa. Ya karena dampak virus corona ini lor ya. Nah, stasiun monorel, LRT, MRT semua sepi. Gak hanya itu saja. Kayak tempat-tempat wisata lainnya semua ditutup lor ya. Karena untuk mengantisipasi virus corona ini lor ya. Ya semoga saya doakan untuk semuanya tetap jaga kesehatan, lalu jaga diri. Semoga yang sudah kena cepat sembuh. Dan belum kena jangan sampai kena, tetap ikuti aturan dan anjuran pemerintah. Ya ini agak beda sedikit ya lor ya. Ya semoga nanti semuanya di bulan sebentar lagi hari raya, semoga nanti di bulan suci Ramadan semua virus semakin dihilangkan oleh Allah lor ya. Amin ya Allah. Oke, jadi itu dulu ya lor ya video kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton. Tetap jaga kesehatan, jaga keluarga, tetap ikuti arahan aturan dari pemerintah lor ya. Oke. Nah, terima kasih, sampai berjumpa di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.